Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are happy and healthy. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai belajar, mari kita doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar agama Islam tentang surah Al-Ikhlas. Nah, teman-teman sudah tahu belum tentang surah Al-Ikhlas? Jika belum, Bapak akan memberikan beberapa informasi tentang surah Al-Ikhlas. Mohon disimak ya. Surat Al-Ikhlas adalah termasuk surat pendek dalam Al-Quran. Jumlah surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Dalam urutannya, surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesakan Allah. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama membaca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, tadi sudah sama-sama kita belajar tentang informasi-informasi surah Al-Ikhlas dan juga membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sudah video kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.